kita berjalan di jalan di kawasan ini. Bro. Garden by the Bay. Ya, itu dia. Adik-adik boleh berbasikal, basikal boleh disewa, tapi pulsa mesti dibeli agar dapat bayar duit sewa basikal dengan menggunakan data. Ya, itu dia. Jadi kita teruskan perjalanan. Kertian boleh jadi pertengkaran. Bersenda, mari bersenda, bersenda, boleh bersenda. Alah orang. Tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi di rancangan yang baru, di mana saya berada di Marina Bay Sands, Singapore. Lihat pemandangan di sini, sungguh aman dan damai. Matahari bersinar hingga tak tertahan rasa. Tak kuhiraukan panas mentari pagi, demi cinta ku rela menanti. Walaupun bagaikan badai melanda, demi kasih ku tetap setia. Lupakanlah derita yang silam, ulur tanganmu sambut kasihku. Kawan, lihat ini. Bunga ini tumbuh di bahagian pokok ini. Lihat. Lihat tak? Ya, kawan-kawan lihat pemandangan di Marina Bay Butterfly Garden. Ya, banyak yang boleh dilihat dan dijadikan kenangan. Kenangan bersamamu kasih. Lihat sungai yang mengalir di bawah ini. Sungguh indah dan permai. Ya, itu dia. Tapi sayang, tak banyak ikan yang berada di sini. Ini adalah tempat larangan menangkap ikan. Makanya ikan pun tak ada. Itu dia air gelombang yang diletak di tengah-tengah sungai ini. Kembali kita terus berlari. Perjalanan masih panjang.
jangan berhenti. Berhenti sebentar. Hanya melepaskan lelah. Selepas itu kita terus berjalan. Dan berjalan. Ini dia. Can you spot a dempsey fly when at rest? A dempsey fly wing are usually folded backward with the wing of the true dragonfly remain spread out flat or slightly forward. Mari kita teruskan perjalanan kita. Bersenda, mari bersenda, bersenda, boleh bersenda. Kalau orang suka. Mari adik-adik kita teruskan perjalanan kita. Sekarang bapak dah berada di Super Tree Group. Ya, di BMRT Station. Tu ada MRT yang bergerak di kawasan ini. Itu dia Taman Bunga. Taman Bunga Nirvana. Engkaulah bunga, bunga dewa dewi, aku hanyalah insan biasa, aku tak kuasa untuk menghalang. Ya, itu dia. Di tahun baru Cina, tiap kali ada pokok limau. Tapi limaunya tak boleh dimakan. Lihat di bunga ini ada apa? Binatang apa? Seperti cicak. Ya, itu dia pemandangan di ya, macam-macam pohon dan bunga yang dihias sampai begitu indah. Ya, itu dia perjalanan masih jauh lagi. Nah, ini dia bangunan apa ni, adik? Bangunan ini dipanggil Butterfly. Patung ini semata-mata ditaruh kerana menyambut tahun baru Cina, tapi tak apa. Tujuan kita bukan untuk patung ini. Tujuan kita untuk melihat pemandangan di sini. Alamak. Kenapa dihadang semua ni? Apa dah jadi? Ya, kita main lompat-lompat lah di sini. Tak sanggup lagi nak tunggu. Mana tempat masuk dia? Oh, mungkin di situ. Sebentar lagi kita akan sampai tujuan. Oh, lihat. Lihat ini. Oh, ini ditaja oleh POSB. Bank POSB. Lihat. Oh, ini tempat dia, tempat entry-nya. Entry. Entry.
lagi kita teruskan perjalanan kita. Kita lihat apa yang ada di sini. Itu dia. Jangan tunggu-tunggu lagi. Oh, ini dipanggil Rising After Challenge. Ha, lihat. Rama-rama. Dengan patung rama-rama dan patung manusia yang sedang berjoget-joget. Apa ini berjoget-joget pula? Kita bukan mau tengok joget-jogetan. Kita mau tengok kupu-kupu yang terbang. Ya, itulah. Sebab tempat ini dipanggil Butterfly Garden tu. Makanya dihias dengan patung kupu-kupu. Lihat di sini, kita lihat bunga. Bunga, bermacam-macam bunga. Dengan ladang harimau, ladang limau. Kalau di Indonesia panggil bahasa apa? Jeruk. Jeruk. Ya, ini dia pentas. Tapi hiasan ini akan dibongkar. Hanya diadakan pada tahun baru Cina. Ianya tak akan dikekalkan. Jadi kalau adik-adik ingin kemari, tunggu tahun